Anak Betawi. Kesulitan mungkin sebenarnya untuk pemula, untuk pemain ikan awal banget, iya mungkin agak sulit. Tapi untuk hobi, terutama orang pencinta ikan yang udah biasa piara ikan, udah lama piara ikan, itu sebenarnya nggak sulit sama sekali. Yang penting ya rajin aja jaga kualitas air sebenarnya. Apa ya? Hoki faktor gede sih pasti. Itu udah pasti masuk faktor gede. Cuman gue percaya sama apa yang lo jual, kalau lo bisa ngemas secara apik, secara bagus, orang pasti akan ngeliat lo, pasti akan ada ketertarikan, at least dia ngeliat dulu deh, gak perlu beli, itu sih Pak. Dari ada yang 60.000 sampai 1,5 atau lebih. 60.000 itu ukuran? Ukuran 2 inch. 2 inch, ya. Terus? 3 inchnya tuh di sekitar 300.000-an, 4 inchnya di sekitar 750.000-an, 5 inchnya mulai dari 1 juta. Pokoknya yang membedakan harga itu kurang lebih pattern atau body atau ya kurang lebih itu. 2 inch berapa tadi? 60. 60, terus yang 3 inch? 300.000. Nah, terus yang 4 inch? 4 inch di 750. Jadi ketika masa pembesaran itu ada kepikiran gagal untuk nyampai ke form yang perfect. Oke, okay, bulat round seperti cakram. Oh. Itu agak susah untuk nyampe ke situ. Harus intens lah kasih makannya dan kemudian bener segala macam. Dan butuh waktu. Butuh waktu ya. Untuk dari 2 inch ke 4, 3 inch itu berapa lama kira-kira? Itu sekitar 2-3 bulan kalau emang kasih makannya intens. 2-3 bulan ya. Kalau ngasih makannya intens ya. Lalu, berarti kalau teman-teman itu beli di 2 inch, ada kemungkinan gagal, kan? Masih ada kemungkinan gagal, maksudnya dari 2 inch itu belum kelihatan bentuknya jadinya kayak apa ke depannya. pH itu idealnya di sekitar 6,5 pH-nya. Sampai di 6,8 atau kalau turun itu sampai di 6 masih oke. 7 pun masih oke. Kalau untuk temperatur mungkin karena kita tropis, sebenarnya hampir nggak ada masalah sih untuk temperatur. Biasanya start ya rata-rata pasti di 28 sampai 30 atau di 26 itu masih oke. Okay. Oh, 26 masih oke. Okay. Optimalnya dia di berapa? Di 28 aman sih. Di 28. Kalau bisa jaga di situ tuh lebih baik. Untuk diet tuh biasanya sebagai breeder itu orang banyak pakai bifar atau biasa kalau di pasar mungkin burger itu. Lalu kalau untuk yang lainnya mungkin bisa pakai cacing uku, mungkin bisa pakai pelet pun aman. Pelet ya? Berapa kali sehari kan? Sebenarnya 2 atau 3 kali cukup, cuman kalau memang mau pembesaran itu mesti di atas itu. Karena
spesialisku sih menurut pengalaman gue selama ini ya, jangan sampai ukuran tanknya terlalu kecil. Kalau bisa mulai dari yang udah gede, ya jadi besar lah. Kalau bisa jumlahnya jangan terlalu sedikit ikannya, mungkin 5 atau ke atas tuh lebih ideal. Pas awal mulai gue agak kurang belajar di filtrasi juga, karena filtrasi itu sangat penting untuk segala macamnya, untuk kualitas air itu sangat penting. Jadi emang water cycle tuh harus banget dilakuin. Terus pas ketika gue baru mulai itu, gue kurang belajar tentang obat-obatan, misalnya ikannya sakit apa, obatnya pakai apa, tuh gue belajarnya kurang banyak situ. Jadi itu harus bisa dipelajari sih, harus di riset sedalam-dalamnya. Kalau emang di rumah piaranya community tank, lebih baik belajar tank match yang bagus, yang selaras itu sama ikan apa aja, itu juga penting sih. Yang pasti lo harus belajar tentang ikannya sih, lo harus emang benar-benar suka dengan sama ikannya, karena kalau lo gak suka, lo pasti niatnya akan enggak penuh hati, enggak sepenuh hati gitu. Terus kalau bisa sih, dan gue menyarankan banget sih main komunitas-komunitas diskus terutama, karena disitu udah banyak banget ilmu dari orang-orang yang udah lebih berpengalaman. Terus join di forum, ke Facebook group itu juga sangat-sangat penting sih. Nah, manfaatin sosial media sepenuhnya sih, itu amat sangat membantu. Untuk gak harus mulai, itu juga kalau udah settle pun pakai itu pasti akan sangat membantu. Ya intinya jangan bosan belajar sih, pasti lo nemuin sesuatu hal yang baru. Terima kasih semuanya udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk tim Kretasian udah mampir ke tempat gue seadanya ini. Kalau mau emang ada pertanyaan, mau nanya, bisa langsung aja ke Instagram gue di Sihilirpar, atau juga di Facebook page ada di Sihilir Fish Farm, bisa langsung ke situ aja. Terima kasih. Bye dong. Yeah.